Bapak lah, berapa makan aja? Kita makan dulu lah. Eh, berapa nombor? 3.5? Bukan dua kamu ada. Kan ada 50. Tak, dua ada time. So, kita ada nombor 73. Tu owner brand. Kita ambil dari belakang. Belakang ni PKL eh. 73 nombor. 73 tarikh aku sanding. 6/3 tarikh aku nikah. Nampak? I ingat dah baby. Nampak tiba baby. Nampak? Sik tak? So nombor kita tadi 61-80. Kau 3 sampai kau 4. So kita tunggulah. Aku percaya semalam ada orang sampai camping eh. So sekarang ni kita kat lake cabin, which is ada plan A kat sini dengan box. Best lah ada bisnes ni eh. Nanti kita buat chalk and charcoal lah. Ha, boleh? Ngam. Alright guys, so baju pun dah beli, apa semua dah beli. Macam kejap sangat kan? Tu tak kejap? Gini lah, gini lah B. Ha? Tak tahu. Make up dalam kereta, gini lah. Melaka. Bini dia kata Melaka. Jom kita pergi Melaka. Let's go. Jam duk, Melaka. Tu lah, gerak lah. Tu. Okay. Okay, sekarang kita dekat kuih keria antarabangsa yang ni, yang popular dekat Melaka ni. So kita beratur ramai-ramai ni. Sis, buat vlog ke? Tak lah, you yang buat vlog. Sis, cakap lagi sis. Sis, cakap lagi sis. Kenapa kuih-kuih ni popular sis? Sebab dia beratur. I tanya you ni. Tanya apa? Rasa dia macam mana? Kenapa? I pun tak tahu kan? Sebab I baru nak beli ni, baru beratur. For first time? First time. Harap-harap dapatlah kuih-kuih ni. Lagi? Dah lah sayang. Dah lah, I kena beratur. You suruh cakap. Dia dah cakap, dah lah. B-roll, let's go.
Panas tu. Bawa kat koli tu. Baru panas dunia. Belum panas neraka. Baru-baru ini itulah sebuah video di TikTok yang memaparkan sekumpulan rakan pergi ke rumah hantu yang berlokasi di Alun Gajah Melaka telah mencuri tumpuan. Baru-baru ni aku ada nampak kat TikTok viral drive-thru rumah hantu. So cameraman aku ni, sini kau cameraman. Cameraman aku ni dia penakut hantu. Bila dia takut hantu, kita bawa dia pergi rumah hantu. Yeay, kita bawa dia pergi rumah hantu. Jom dia duduk seseorang kat belakang lagi. Aku dah tampal GoPro dah sini. Kau tunjuk sikit GoPro tu. Engkau kena edit muka engkau kak eh. Kau jangan tak edit muka engkau. So let's go. Kita pergi rumah hantu dekat Alun Gajah. Drive thru. Kita drive thru. Sekarang dah pukul 11.20. Kita tengok muka dia macam mana. Tujuan dia aku buat vlog ni bang, aku nak prank aku punya videographer ni. Aku tak takut sangat. So dia duduk belakang seorang-seorang. Kalau boleh hantu tu masuk duduk sebelah dia pun aku tak kisah. Oh tak kisah? Tak kisah. Sebelah dia ada GoPro. So kalau hantu nak masuk tempat yang dia masuk ni, hantu gitu semua agresif, tak kisah. Agresif eh? Agresif tak. So mangsa pertama dia adalah dia saja. Ini prank depan muka tau. Bukan prank belakang-belakang. Mangsa dia saja. Terkejutkan dia saja. Okay geng. Aku tengok aku punya videographer ni dia macam malas nak rekod tau. Dia macam nak kena gasuk. Okey, okey. Sekarang kita jumpa ada brother seorang ni bawa barang-barang hantu eh. Abang daripada mana bang? Nama siapa bang? Nama pilot. Pilot? Ah, pilot Abdullah. Apa abang buat ni bang sebenarnya? Bawa ni semua. Bang, pencari hantu yang sebenar. Oh, pencarian tu abang. Nak interview sikit boleh bang? Kita ada pencari hantu sebenar. Adakah abang ni solo ambush? Bukan. Bukan. Ha, kita buat suka-suka je benda ni. Oh, collector lah. Ha, sebab memang minat benda-benda semua ni. Hantu semua. Pernah jumpa hantu betul tak? Eh, jangan cerita bang. Cakap pocong duduk dengan kita pernah. Ya? Serius. Kalau perasan kita yang Bemban kat Melaka, tapi yang kat Bemban tu dah lama. Tapi memang banyak motor lomba isi dia mati yang mana jumpa tak ada kepala. Ha, kat situ juga saya pernah lalu situ, 3 pagi. Ha? Tumpang sebelah, tingkit sebelah. Ya? Ha, dengan mata kasar kita boleh nampak. Masa tu saya seorang. Saya tengok berapa lama dia ikut saya. Sampai depan, hilang. Tu hilang. Pocong? Dia Pontianak. Pontianak? Pontianak. Bemban bang eh? Bemban. Tapi bang, saya nak explore lagi sikit bang. Kereta bang, boleh bang? Boleh. Dalam tu, boleh bang? Boleh. Kita tengok apa ada. Banyak gila kereta ni. Ini tangan orang betul ke tu bang? Wih, aku risau pula duk pegang kepala ni kan. Berat duk. Ni semua ada kaki. Yang tu pun ada kaki, semua saya modify. Oh. Ha, jadi kereta. Jadi saya ambil. Oh, ini kat belakang ni macam ni je lah letak. Ha, kalau betul-betul buat show, saya tak luar. Sesak ada kaki semua. Oh. Dia luar dia. Abang memang betul peminat hantu lah bang. Masih bang, siapa nama bang? Ha, Jeb. Jeb. Masih bang eh. Woo. Alright, kita dapat tiket. Dia nak masuk ni. Kita dia akan bagi tiket. Aku nombor satu oh, tiket. Oh, ah nombor satu. Okay. Kau jawab lain? Ha? Kau jawab lain? Lain. Lama lah kunci tu. Kata kunci dia, dia kata tak boleh bagi tahu. Kau kena datang. Ah, tak boleh bagi tahu ah. Tak syok lah sangat. So tak siapa yang menangis tu. Mana ikut lalu mana ni bang? Ni sini sini. Follow je nanti ada jalan. Okey, good luck eh. Ni bahaya ni. Mana ni bahaya ni? Ni. Ya, tak nampak tu.
nampak. Uish. Duduk kat kereta lah. Dan ada budak lah macam. Beri pantat lah. Eh, kejap. Eh, GoPro bodoh. Sesat. Nenek tunjukkan jalan. Eh, santai bang. Cucu sesat. Tapi ada budak. Weh bang. Ikut nenek ke macam mana ni? Ya Allah. Relax. Nak ikut nenek kebayang je boleh eh? Boleh tau. Nak ikut nenek kejap je boleh tau. Adik. Adik abang bagi duit belanja sekolah eh. Eh, dia pandang aku lama gila. Saya tak lepas, saya takut terlanggar. Mana? Nek. Mana Nek? Jalan je terus. Saya tunggu Nek. Kena tunggu Nek tak? Jalan, Cik, jalan. Depan Tak lemaskan kau dalam tu. Jatuh. Sayang. Tujuh. Sayang, geraklah tu. Sayang, dia datang. Dia mana? Saya tak dapat terlanggar. Mana yang jalan ni? Tak tahu. Yang depan dia sikit tu. Apa nun? Hantu apa? Sudah tahulah hantu apa ni kan? Bangga bodoh! Itu je modal abang. Bang jangan gelap bang. Itu je modal. Ya, jangan gelap lah. Oh ni, wih bapak laju. Mana? Ni. Mana? Ni. Bukan yang lain. Ni. Ah ni. Tahu ni. Nanti tunjukkan ya. Ah. Bu ikut arah rambu ni ya. Belok kiri ni. Belok kiri ni. Ha? Okey gini anda. Dah keluar. Luka tangan kecil. Kain sangkut. Baik. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Nenek kebayan, jawab salam. Berpeluh lah, Nat. Duduk dalam tu. Hui. Tapi memang experience dia best lah. Dia ni feel drive through tu lain lah. Dia sakit jantung bodoh. Sakit dada aku. Dah.
Nama-nama tidur lagi. Alright guys, so, saya baru lepas makan kat ikan bakar, tak larat nak shoot. Kita jumpa lagi di next content yang lain. Saya dah beritahu yang content rumah hantu tu tiap-tiap bulan dia akan tukar cara hantu dia. So mungkin bulan depan kita boleh buat lagi. So jangan lupa subscribe, like dan share. So see you guys later. Saya tutupkan vlog ini dengan keindahan ciptaan Allah. Itu dia. Pakai saiz apa kasut? Sikit bagi dua. Ah, okey, pasal sikit. Sikit. Sikit, sikit je. Cuba sikit je. Sikit bagi dua. Sikit bagi dua. Sikit bagi dua. Sikit bagi dua. Tidak naik juga tekan sama-sama. Sikit bagi dua. Sikit bagi dua. Ciao.